Santap siang di restoran ini serasa berada di alam lepas. Nuansanya alami dengan tembok dari batu alam di setiap sisi bangunan. Area makannya sebagian terbuka dikelilingi pepohonan liar. Sentuhan klasik juga terasa, seperti pada meja dari sepeda ontel ini. Lokasinya di Warung Pohon di Jalan Parangtritis Sewon, Bantul. Warung Pohon ini adalah salah satu tempat recommended yang harus Anda datangi ketika Anda berlibur di Yogyakarta. Karena selain tempatnya yang luas, di sini Anda juga dapat menikmati kuliner dengan suasana pepohonan. Jadi serasa di hutan deh. Dan karena di depan saya sudah ada gurameh asam manis, sekarang langsung aja kita rasain yuk. Menunya juga menggugah selera. Pilihan favoritnya gurami asam manis dan menu khas Jogja nasi ingkung. Untuk minuman favorit di sini es gula asam. Harga makanan mulai dari Rp15.000 hingga Rp100.000. Resto buka mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam.